Kenalkan, teman istimewa saya Eliza. Sorry, Eli apa tadi? Eliza. Right, Eliza. Welcome to Gold Valley and Odina. Thanks. Please, welcome. Cantik girlfriend awak. Memang bercita rasa tinggi. Terima kasih, Cik Tajul. Excuse us. Sure. Tak tidur ke? Tak ngantuk, Mak? Mak tak tidur ke? Mak baru bangun tidur. Nak buat semain tahajud. Adik tak balik lagi ke? Belum, Mak. Mak masuk dulu, ya? Kita park kat sini lah. Kita kakak ai. Kita kakak hilang. Kita kakak hilang. Puyung, sabar ya. Nanti kita report polis. Thank you.
Kenapa adik boleh naik taksi? Kenapa ni adik? Kereta kakak kena curi. Astaghfirullah. Adik park kat luar hotel kak sebab parking kat hotel dah penuh. Balik-balik aje. Kereta dah lesap. Kak, adik minta maaf kak. Nanti loan adik dah lulus, adik ganti yang kereta baru kak ya. Adik. Ya mak. Kenapa ni? Kereta kakak kena curi mak. Astaghfirullahalazim. Macam mana boleh jadi macam ni? Ya. Sabar ya. Tak pernah lagi dalam sejarah hidup aku bekerja aku sendiri ambil sisa aku sebagai pengantin. Tak pernah. Aliza tu bukan kasih kau. Bukan yang ada cok kat dia pun mengatakan Aliza tu perempuan simpanan kau. Hey, aku pantang betul bila bekas kekasih aku keluar dengan pekerja aku sendiri sebagai pengganti. Aku pantang! Habis tu kau nak buat apa? Ha? Itu hak dia lah, dia nak bercinta ke, dia nak kahwin ke. Dulu kau tak nak dia, kau buang dia macam sampah. Sakit hati aku tengok dia keluar dengan budak tu. Mata aku sakit, ego aku tercalar. Biarlah Jul, dan kau tak nak dia, biarlah orang lain kutip. Kau ni hidup orang pun kau nak kawal. Aku rasa si Eliza tu sengaja je keluar dengan budak kayu tu. Nak sakitkan hati aku. Ha? Entah-entah dia yang suruh si budak kayu tu kerja bawah aku. Nak sakitkan lagi hati aku. Mana Eliza kenal budak tu? Ha? Si Eliza tu pernah belajar dekat England kan? Tanta kat situ lah dia kenal tu. Balik luar aku dah penat lah. Duduk! Duduk! Kau tidur sini. Kau duduk sini, kau tidur sini malam ni. Aku perlukan kau. Sakit hati aku belum habis lagi. Matilah aku nak dengar cerita kau. Sampai pagi esok. Kau bukan sahaja site manager aku. Kau juga kawan aku. Pembantu peribadi aku. Kau segalanya. Aku cakap kau duduk, kau duduk. I say you stay, you stay! Jeff, bangun Jeff. Bangunlah Jeff. Jeff, ada benda aku nak tunjuk kau ni. Apa? Bangunlah Jeff, cepat.
Pukul 3. Aku cakap bangun-bangunlah. Cepatlah. Aku nak tunjuk kau ni. Masuklah. Tak ada, tak ada. Bangun sekarang. Cepat, cepat, cepat. Bangun. Cepat, cepat, Jeff. Sini, Jeff. Duduk, duduk. Kau kenal perempuan ni? Tak, kenapa? Cantik tak? Cantik, kenapa? She looks so delicious. And yummy. Aku nak kamu perempuan ni. Ni, perempuan bertudung ni. Kau dah buang ti. Buang ti? Buang terbiat. Sejak bila pula kau suka perempuan bertudung ni? Ha? Sejak bila pula kau tukar selera ni? Aku tak pernah tukar selera, Jeff. Aku cuma tambah selera. Tapi kali ni, aku nak perempuan ni. Jo, tolonglah. Kau ingat budak ni barang permainan ke? Yang kau boleh beli kat kedai? Ha? Eh, kalau ia pun kau marah dekat si Eliza tu, janganlah sampai jadi gila. Perempuan bertudung tak berdosa ni pun kau nak... Jeff, Jeff. Kalau aku cakap kau bodoh, kau marah. Aku tak pernah patah hati pada si Eliza tu lah. Dia tu hampas. Dia cuma habuk yang secara tak sengaja terlekat pada baju aku. Kau lupakanlah dia. Tak guna. Sekarang ni, aku nak fokus pada yang ni. Kau tengok muka dia, Jeff. Kau tenung pada mata dia yang penuh dengan kesucian. Pure. Innocent. Divine. Aku terpesona dengan mata dia yang sendu tu. Aku mabuk tengok mata dia redup tu. Siapa dia ni? Girlfriend Amzar. Amzar novelist tu? Bodohlah kau ni. Siapa lagi? Ada seorang je novelist kat Malaysia yang nama dia Amzar. Tahu tak? Ha? Amzar! Amzar, Amzar, Amzar! Eh. Aku nak kau jumpa Amzar. Kau dapatkan dia. Kau suruh dia jumpa aku. Kau pastikan dia bawa perempuan ni sekali. Sabarlah. Benda dah nak jadi. Nak buat macam mana? Adik dah repot poli dah semalam, Mak. Kak. Adik janji nanti adik ganti yang kereta baru, ya? Tak apalah, adik. Nanti kakak claim insurans. Mak, dia pergi dulu, ya? Eh, tak. Sarapan dulu. Tak apalah. Semayang hajat. Nak minta Allah mudah-mudahan bukakan pintu hati pencuri itu, pulangkan kereta akak balik. Kesian akak tu, Mak. Itulah kereta pertama dia. Hasil kerja sebagai fotografer. Alah, mak kata. Adik. Saya pernah buat kajian 7 tahun dulu tentang negara Pachandi. Kerajaan yang diperintah oleh Raja Wakarima 400 tahun. Chok Moho dalam buku itu seiras dengan Chok Moho, kerajaan negara Pachandi. Maksud Prof, buku ini telah wujud pada waktu zaman pemerintahan Raja Wakarima? Saya yakin 90%.
fakta yang tepat. Tapi kat mana letaknya negara Pecandi? Antara kerajaan tua Kedah dan kerajaan Siang. Namun tidak banyak penemuan tentang negara Pecandi yang dikaji. Kerana dikatakan ia mitos saja. Kerana tidak ada data dan fakta tentang negara Pecandi. Nanti Prof, saya confused. Maksudnya kerajaan Pecandi ini tak wujud ke? Sekarang saya percaya negara Pecandi wujud dengan adanya buku purba ini. Agaknya berapa lama lagi Prof belum ambil masa untuk pecahkan kod dan simbol yang ada dalam buku ini? Dalam konteks penulisan, saya mesti fokuskan pada pengertian dan metod penghuraiannya. Oh, sabar sikit. Saya sedang cuba mengenal bentuk tulisannya. Saya nak jumpa Tajul Zaman. Maaf, Cik. Encik Tajul sibuk. Sibuk? Well, tentu dah ada masa kan untuk jumpa dengan orang yang bakal jadi ibu pada anak dia. Cik! Lepas tu... Kau siapa? Aku siapa? Oh, kau cakap aku siapa? Ha? Siapa? Aku siapa? Ha? Siapa? Kau cakap aku siapa? Ha? Tolong, Gad! Eh, bukan aku tak kenal aku. Ha? Kau cakap siapa? Aduh, Gad! Kau siapa? Eh, siapa ni? Tangkap dia! Ha? Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Eh! Eh, lepas! Eh, kau jaga, eh! Kau jaga, Tajuk! Kau jaga! Eh! Panci! Gila! Eh, kau ingat, eh! Kau tak kasi lawan! Kau tak kasi lawan, Tajuk! Maaf, Cik Tajuk dah terlepas tadi. Macam mana dia boleh terlepas? Tolong suruh guard jaga tempat ni dengan lebih rapi, boleh? Ramai perempuan gila macam dia sekarang ni. Tolong, kita tak nak masalah ni. Sila. Kat mana kita tadi? Tuan arkitek. Ah, yes. Saya nak jumpa ketua arkitek petang ni juga. Lain daripada tu tak ada apa-apa. Terima kasih. Kau boleh keluar. Sibuk tapi saja buat-buat tak sibuk. Kalau sibuk, buat-buat tak sibuk tak apa. Tapi kalau tak sibuk, buat-buat sibuk tu tak boleh. Hmm. Ada apa ni? Hai, kenapa saya tak boleh datang jumpa awak? Yalah, dulu bukan main lagi. Kata tak nak ganggu saya kat pejabat lah, apalah. Ni alih-alih asyik terjengur je kat sini. Kenapa? Dah jemur tiap muka saya? Tak payahlah nak sensitif sangat. Nanti garang terlebih sensitif, dapat penyakit hati pula. Ah, macam mana dengan kajian Prof Zahir? Ada perkembangan. Perkembangan apa? Prof cakap buku tu mungkin wujud daripada negara Pecandi. Dan kemungkinan besar buku tu wujud pada zaman Raja Wakarima. Ada orang cakap Raja Wakarima tu mitos. Tapi Prof yakin yang buku tu memang datang pada negara Pecandi. Mari.
Menarik. Memang menarik. Lepas kau selesaikan dia, bayaran kau akan lebih menarik. Kau selesaikan dia hari ini juga. Itulah kau. Dari dulu lagi aku dah cakap, jangan kawan dengan si Tajul tu. Tapi tak, kau degil. Ha, kau ingat aku dengki dekat kau. Ha, tengoklah sekarang aku dah jadi dekat kau. Aku ingat aku takkan jatuh cinta dengan dia. Tapi sekarang ni aku betul-betul sayangkan dia. Aku tak boleh lupa dia lah. Aku dah mengandung anak dia. Hah? Pia betul? Kau mengandung anak dia ke? Kau tak percaya anak ni anak dia? Bukan aku tak percaya, cuma aku nak pastikan je lah. Aku yang kandung anak ni. Aku tahulah siapa ayah dia. Dan kalau Tajul tak nak mengaku anak ni anak dia, aku rasa lebih baik aku ni, aku mati ke, aku bunuh diri ke, asalkan aku tak hidup lagi sudah. Astaghfirullahaladzim, kau ni kenapa ni? Hah? Cuba kau mau mengucap boleh tak? Engkau ni, engkau dah berzina aku tahu tak? Kau dah buat dosa besar. Hah? Lepas tu sekarang kau dah mengandung anak dia. Cukup-cukuplah tu, Marissa. Aku ni pun bukan yang baik sangat. Aku buat jahat juga, tapi tak adalah jahat aku tu sampai nak berzina, hah? Sampai nak minum arak. Husbilan zalim. Ya. Yeah. Dah selesai? Wow. Tak sampai 4 jam dah selesai. Hebat. Bagus. Hebat. Hebat.
Lah. Kau baca paper tak hari ni? Nak baca ni. Kau ingat tak pelakon yang kita jumpa malam tu? Malam bila? Alah, malam lebih kurang sebulan dah lalu. Ada kereta-kereta sport yang berhenti kat sebelah kereta kita tu. Tak ingatlah. Kau ni semua benda tak ingatlah. Malalah aku ingat benda yang penting-penting lah. Benda tak penting aku tak ingatlah. Pelakon tu lah yang bunuh diri, mati. Tina, macam mana kau tahu dia mati bunuh diri? Dah, kalau terjatuh daripada apartmen dia, mestilah bunuh diri. Takkanlah sesaja dia nak melompat daripada situ. Entahlah, Tina. Allah je yang tahu apa jadi kat dia. Ni, kau jadi tak ambil aku petang ni? Wah, wah, wah. Aku sekarang ni dah jadi driver kau, eh? Alah, sementara aku nak dapat kereta baru ni. Insurans aku kan belum dapat lagi. Tolong kawan pun tak boleh ke? Yelah, engkau bila nak minta tolong baru anggap aku kawan. Ni Amzar mana Amzar? Ha? Dia tu tak reti-reti ke nak ambilkan awik dia ke apa ke? Esok-esok kalau awik dia kena kebas boleh tahu. Dia jumpa ni lah Profesor Zahir. Aku tak nak lah kacau dia. Kau kacau aku tak apa pula. Kau ni jangan cakap banyak lah. Nak datang ke tak ni? Tunggu je lah. Okay, baik. Siada, muda-muda dah mati. Saya dapati tulisan yang ditulis dalam buku itu mirip dengan tulisan rencong. Iaitu tulisan yang diterbit daripada Pallava dan Kawi yang berasal daripada tulisan Brahmi. Huruf rencong ini berasal dari mana, Pak? Huruf rencong adalah huruf Melayu tua yang banyak dipergunakan di Sumatera Selatan, terutamanya di Bangka Hulu, Palembang, Merangkabau. Dan huruf ini kekal di kurun ke-18, iaitu sebelum kedatangannya Belanda. Nah, huruf rencong ini ada banyak versinya. Versi Kemboja, Jampa. Maksudnya tulisan ini telah wujud lebih lama daripada batu bersurat yang berusia 700 tahun tu. Tulisan rencong memang wujud lebih lama daripada batu bersurat. Tapi daripada kajian saya, kewujudan negara Pancandi sekitar 400 tahun. Susah tahu cari aku, eh. Bila kau senang, kau halau aku. Alah, Tina-Tina sayang. Majuk pula dia. Si Hamzah mana? Asal tak ambil kau? Alah, dia sekarang ni asyik ulang-alik dengan Profesor Zahir. Malas nak kacau dia. Profesor Zahir? Siapa tu? Profesor Simbologis, UKM. Hamzah pergi jumpa Profesor tu nak kaji simbol apa? Entahlah, malah nak cerita. Kali dia. Ada-ada je lah si Hamzah tu. Saya tak berkenan dengan kerja awak. I'm not happy with you. Menurut kata ketua awak, kerja awak semua kucak-kacir. Pelajar cemerlang apa awak ni? Ha? Taik kucing? Penggunaan sistem IBS patutnya dapat membantu dalam sistem kebersihan kita. Tapi awak abaikan sistem keselamatan dan kebersihan. Kenapa? Semua sistem-sistem pepejal tak diurus dengan betul. Kerja apa awak buat ni? Tapi itu di bawah seliaan site manager, Encik Tajul. Saya hanya sediakan plan dan spesifikasi untuk kontraktor. Ah, itu semua saya tak peduli. Walaupun awak bekerja di firma arkitek anak syarikat Go Valley, awak tetap di bawah saya. Faham? Awak tahu tak? Projek Gold Valley adalah di antara satu daripada 404 projek yang menggunakan sistem IBS yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia. Menelan belanja sebanyak 9.4 bilion ringgit. Banyak kan? Kalau macam ni prestasi awak tunjuk saya, Gold Valley takkan senarai lagi tahun depan. Awak dah memalukan firma arkitek saya. Saya minta maaf, Encik Tajul. Saya akan perbaiki semula kerja saya. Awak ingat sikit,
awak tu masih di bawah probation. Kalau saya tak puas hati yang kerja awak, awak boleh tinggalkan Gold Valley. Faham? Adik, tak nak makan ke ni ada ikan adik suka ni? Ha, kalau tak makan, tak apa. Kak habiskan. Hoyum. Kenapa adik tu? Mak tengok asyik termenung sana, termenung sini macam susah hati je. Gaduh sama hati dia kot. Tak nak makan apa? Dia tak nak makan, kita habiskan. Tak habis langsung makan. Adik, kakak rasa akan nak tinggal kat sini balik. Dan sekarang pun mak tak berapa sihat. Kak rasa dalam bulan depan akan nak lepaskan rumah sewa kak. Lepas tu kita tinggal kat sini bertiga macam dulu. Mesti seronok kan? Hoyum ni kenapa? Cuba bagi tahu akak. Mana dah tahu akak boleh bantu ke? Ini pun berkongsi masalah. Lebih elok tahu dah kita simpan. Nanti jadi beban. Kak, saya tak nak apa-apa bantuan pun dari kakak. Saya dah banyak masalah kat tempat kerja tu. Jadi, akak tolonglah jangan kacau fikiran saya lagi. Lagi satu, kak. Pasal kereta tu. Akak janganlah susah hati sangat. Nanti saya ganti balik. Bukannya saya tak tahu. Akak jaja hal ni kat kawan akak. Bukannya saya sengaja, kak, nak bagi kereta kakak tu kena curi. Kalau saya tahu kereta tu kena curi, sumpah, kak, saya takkan pegang kereta kakak. Menyesal saya pinjam. Dik. Nama saya Koyum. Saya bukannya umur 2 tahun lagi untuk dipanggil adik. Kenapa dia buat macam tu? Entahlah. Pressure kat tempat kerja kot. Kalau dia pun ada pressure, dia tak boleh layan awak macam tu. Dia biadab dengan awak, tahu tak? Awak dah banyak berkorban dengan dia. Amzar, ayah saya telefon. Waalaikumsalam. Ria, boleh keluar sekejap tak? Ayah ada keluar ni. Baik, Ayah. Ayah.
Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ria, macam mana sihat? Alhamdulillah. Ini ada hadiah untuk Ria. Tak payah tunggu duit insurans tu. Pakai yang baru ni je. Ria, ambillah. Ini hadiah untuk Ria. Kenapa? Ria tak sudi terima hadiah dari Ayah? Bukan Ria tak sudi, Ayah. Tapi... kereta ni untuk Ria. Ayah belikan untuk Ria. Lagipun, Ayah tak pernah beli apa-apa untuk Ria. Ria tak nak minta apa-apa dari Ayah. Dan cuma nak Ayah berubah dan insaf. Itu aja. Ria, terimalah. Jangan hampakan Ayah. Thank you.